Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri menyatakan ada beberapa pejabat yang diduga membantu kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kapolda menegaskan kepolisian akan melakukan langkah penindakan hukum. Kami akan menyasar kepada semua siapapun, baik masyarakat maupun para pejabat yang ada di dalam instansi pemerintah yang mendukung kegiatan aktivitas Egyanus, tentunya akan kita tegakkan hukum. Dan sudah disampaikan ada beberapa pejabat yang terlibat selama ini untuk mengejar mereka. Ini akan kita tegakkan hukumnya.